Militer Amerika Serikat akhirnya menemukan puing-puing jet tempur F-35 yang jatuh di South Carolina pada Senin kemarin. Itu terjadi sehari setelah mereka meminta bantuan warga untuk menemukan puing-puing pesawat tempur siluman tersebut. Pilot jet tempur F-35B Lightning II sebelumnya telah berhasil keluar dari pesawat pada Minggu sore. Lewat platform media sosial X, pangkalan gabungan Charleston pada hari itu meminta orang-orang untuk hubungi pusat operasi pertahanan pangkalan apabila mempunyai informasi apapun tentang keberadaan pesawat. Sehari kemudian tim pencari menemukan reruntuhan pesawat. Pangkalan gabungan Charleston berterima kasih kepada para pejabat lokal, daerah, dan negara bagian atas bantuan mereka. Menurut produsen Lockheed Martin, keunggulan utama jet tempur ini memang adalah hampir tidak mungkin dilacak dengan radar dan dilengkapi dengan sensor canggih dan perlengkapan lainnya.